Mabuk perjalanan seringkali dialami oleh anak-anak, sehingga orang tua perlu mencegahnya selama melakukan mudik lebaran. Anak-anak antara usia 2 hingga 12 tahun lebih rentan mengalami mabuk perjalanan. Nah, kondisi tersebut bisa datang secara tak terduga dan selalu pada waktu yang tidak tepat. Seseorang yang mabuk perjalanan biasanya ditandai dengan beberapa gejala seperti pusing hingga mual. Sobat sehat bisa mencegahnya dengan beberapa tips nih, diantaranya yang pertama, merubah posisi duduk. Yang kedua, arahkan penglihatan anak ke pemandangan. Yang ketiga, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Keempat, hindari aktivitas membaca atau melihat layar gadget di mobil. Dan yang terakhir, mengurangi kecepatan saat berkendara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!